Barangkali inilah peradaban sekaligus tempat tinggal terunik di muka bumi sepanjang adanya alam. Kami, sebagai daratan di tengah hamparan lautan, sejak puluhan tahun silam kami tinggal di sini. Kami hanya tahu laut. Laut yang kebetulan pula berbatasan dengan perbukitan. Air dianggap daratan, dan ikan-ikan duyung dan hiu adalah teman-teman setaman laut mutiara. Sama-sama mencari makan dan sama-sama sukaria bermain-main dengan maut. Hidup, bila sehat dan vital, bagaikan akar-akar pohon merbau, dapat mengkilas istana. Atau, seperti ikan duyung omakehe, mampu mengarungi ribuan kali jarak antara pantai dan cakrawala samudra hanya untuk mencari pasang dan buahkan telur di teluk-teluk sunyi. Perahu dengan laut adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan kebaharian di alam ini. Tidak ada perahu yang tidak melaut dan laut akan sepi dan tidak indah tanpa perahu yang berlayar melintasinya. Buih laut menggampar jejak-jejak manusia di bibir pantai. Dalam mulut menggumpal bagai plastik. Dan lagi, nyamuk pantai pada angin. Ketika anak-anak manusia seru mengubur ibunya, mewariskan bau busuk dan keji pada cucu-cucunya. Katanya, laut sering sakit gigi. Ada lubang sebesar mulut hiu di tubuh terumbu karang. Konon, awalnya sehat walafiat saja, sebelum orang-orang bermanis-manis mulut datang, menaruh peledak, mematikan ikan-ikan mungil, menghanguskan rumah yang tinggal cerita. Apa yang kita pikir bisa lagi diwariskan, jika jelas-jelas kekayaan itu memang semula ditakdirkan milik semua anak manusia? Di laut bukan nelayan mau berkawan maut, tapi darat memang tidak lagi menyediakan kawan. Selain ikan-ikan, mereka yang mati tercekik upah yang sedikit. Laut, laut-laut yang kau sebut, sudah tua dan tak pernah surut. Ikan-ikan, garam, batu dan buih tak berhenti bertasbih tanpa pamrih. Kita bikin pertemuan melestarikan nautikal Indonesia di Alpha Seismic 2022. Sebagai rakyat Indonesia yang mencintai tanah air dan bangga dengan keindahan alam Indonesia, kita juga harus tahu potensi negara kita dalam bidang yang lain. Dalam hal ini, bidang kemaritiman Indonesia yang terkenal dengan negara agraris. Negara ini memiliki banyak sumber daya alam maupun keindahan bawah lautnya. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya alam laut Indonesia tidak hanya meliputi dunia perikanan, namun ada juga dalam dunia pertambangan, seperti minyak bumi, nikel, emas, pasir, dan masih banyak lagi. Sebagai negara maritim, kita harus menjaga segala macam hal yang sudah ada pada dunia laut Indonesia. Maka dari itu, kami mengadakan Alpha Seismic 2022 dengan mengusung tema Melestarikan Samudra, Menjaga Nautikal Indonesia. Sebelumnya, kami ingin menanyakan pendapat mengenai kelautan dan kerusakan yang terjadi kepada beberapa tokoh. Maka dari itu, mari kita dengarkan pendapat-pendapat dari beberapa tokoh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT
karena karunia dan rahmat Allah kepada kita semua, sehingga opening Alpha Seismic 2022 ini bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam kita curahkan kepada dan pejuang yang kita rindukan. Kami berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh siswa-siswi maupun guru Al-Kausar yang bersama-sama merancang dan mengaktifkan ide Alpha Seismic 2022. Alpha Seismic tahun 2022 ini menyuarakan tema melestarikan samudra, menjaga nautical Indonesia. Laut Indonesia adalah anugerah kekayaan yang berharga. Laut memiliki total keseluruhan luas terumbu karang mencapai lebih dari 2 juta hektar. Namun miris bahwa LIPI menyatakan sekitar 35% terumbu karang di Indonesia mengalami degradasi. Sekitar 0,26 sampai 0,59 juta ton sampah juga ditemukan mengalir di lautan, dan masalah ini belum juga selesai. Kita kini berhadapan pada persoalan yang genting, tetapi tidak cuma berhasil pemahamannya. Tidak cukup dengan keluhan dan kicauan atas rusaknya laut Indonesia. Kita semua terus memberangkatkan diri terlibat dalam partisipasi aktif dalam kedudukan dan fungsi sosialnya masing-masing. Memecahkan persoalan dengan pikiran, dengan ucapan, tindakan, kekaryaan, dan seterusnya. Alpha Seismic hidup dengan ruh perbaikan untuk alam dan masyarakat Indonesia. Selaras dengan visi Al-Kausar, yaitu menjadikan siswa-siswi Al-Kausar sebagai solusi atas masalah kepemimpinan masa depan Indonesia, sekaligus memberikan tanggung jawab pemuda yang kompeten dalam bidang iptek, terampil, dan mandiri. Saya, Bunda Sri Rahayu, mendukung sepenuhnya inisiatif dari siswa-siswi kami yang tidak cuma bersuara, namun juga memberikan jawaban yang nyata atas permasalahan terkait kerusakan laut Indonesia. Besarnya apresiasi kami sertakan dukungan yang sepenuhnya untuk Alpha Seismic 2022 untuk masa depan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alpha Seismic tahun 2022 ini diselenggarakan dengan tema dan moto lestarikan samudra. Samudra adalah masa depan kita. Tema ini atau moto ini sangat relevan dengan kondisi negara Indonesia dan bangsa Indonesia lalu maupun hari ini dan masa yang akan datang. Karena Indonesia sejatinya terdiri dari 77% lautan dan hanya 23% daratan, yang berarti adalah aset terbesar bangsa Indonesia secara kekayaan alam ada di lautan, bukan di daratan. Sehingga ini membutuhkan perhatian yang sangat besar dari diri kita bangsa Indonesia untuk melestarikan, menjaganya, dan memanfaatkannya sebesar mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Event Alpha Seismic tahun 2022 ini sebagaimana event Alpha Seismic sebelum-sebelumnya ditujukan agar para siswa yang terlibat dalam kemanitiaan dan seluruh siswa yang ada dalam OSIS Al-Kausar Boarding School dapat menggali pengalaman belajar dalam organisasi dan kepemimpinan. Karena visi dari Al-Kausar menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan, sehingga insya Allah seluruh siswa Al-Kausar kelak akan menjadi pemimpin dalam level apapun yang memiliki kesadaran, wawasan, dan semangat untuk melestarikan lautan kita yang merupakan aset bangsa Indonesia. Dan saya berharap dan berdoa agar
Alfa Seismik tahun 2022 ini bisa berjalan lancar, diberikan kemudahan dan menghasilkan karya-karya besar, karya-karya yang mengesankan, karya-karya yang akan bermanfaat bagi segenap bangsa Indonesia dan juga pada khususnya siswa-siswa yang terlibat dalam lomba-lomba ini. Demikian dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh tadi, di hari ini, tepatnya tanggal 21 Mei 2022 merupakan sebuah proses yang kita jalani. Saya sebagai ketua pelaksana merasa bangga dengan segala perjuangan teman-teman saya yang rela menghabiskan waktu dan tenaga demi kegiatan Alfa Seismik 2022 kali ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan donatur yang telah menyukseskan acara Alfa Seismik 2022 kali ini dan juga para peserta yang ikut berpartisipasi dalam Alfa Seismik 2022 kali ini. Alfa Seismik 2022, Samudra Masa Depan Indonesia. Sampaikan salam ini untuk mewakilkan rasa terima kasihku. Menyambut hariku berlagu dengan gaya nadamu. Di mana aku di sini rindu akan nawaimu. Semesta riang tersenyum merekah, lagumu bagai semangat di jiwa. Oh,